Anda kembali di kabar siang, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini mendapatkan cucu baru. Putra kedua Presiden Kaisang Pangarep mengumumkan kelahiran putri pertamanya hari ini. Cucu keenam dari Presiden Joko Widodo berjenis kelamin perempuan. Anak pertama dari Kaisang dengan Erina Gudono ini lahir di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Dokter mengonfirmasi bayi yang diberi nama Bebingah Sang Tansah Ayu ini lahir melalui proses operasi sesar. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami, saya dengan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan kami juga sudah memberikan nama, namanya Bebingah Sang Tansah Ayu dengan berat 3,4 kilo dengan panjang 50 cm. Saya kira biar lebih detailnya Dokter Ivan aja. Monggo, Dok.